Oke, persiapan seru satu berangkat ke sektor A dan sektor B. Curah Koboan dan ulangi, Curah Koboan dan Kajar Kuning. Demikian, over. Baik, di copy. Seru satu telah melaksanakan pergerakan ke Curah Koboan dan Kajar Kuning. Baik, hari ini tim Liputan Amisi TV akan mengikuti tim dari Basarnas dan juga unsur-unsur terkait untuk melakukan proses pencarian korban yang masih dinyatakan hilang. Dan saat ini ke Curah Koboan ya Pak ya? Ke Curah Koboan. Jadi ada sekitar 40-50 personil di satu tim dan kami berada di satu tim dan nanti akan mengikuti arahan dari petugas. Tekad bulat temukan korban terpatri di dada. 200-an personel tim SAR bergegas meninggalkan posko terpadu tim SAR Desa Sumberwuluh menuju tempat wilayah pencarian korban erupsi Semeru. Salah satunya, kawasan Curah Koboan. Wilayah terdampak erupsi Gunung Semeru paling parah. Diduga masih ada warga yang dinyatakan hilang sejak semula erupsi. Butuh waktu 30 menit perjalanan dengan mobil menuju lokasi. Di dusun Kajar Kuning, tim terhenti. Berganti dengan berjalan kaki menyusuri daerah aliran sungai. Anjing pelacak turut dalam misi pencarian korban. Ya, di jalur lahar dingin inilah tim SAR sedang melakukan pencarian karena kemungkinan di sini masih ada penambang pasir yang dilaporkan hilang ketika kejadian. Karena Curah Koboan ternyata benar-benar berada di kaki Gunung Semeru. Bisa disaksikan, di belakang saya ini tepat Gunung Semeru yang kalau kita amati masih dalam kondisi tenang. Dan semoga hari ini tim SAR mencari dan bisa menemukan korban tentunya didukung dengan kondisi cuaca yang cerah dan kita harapkan semoga Semeru aktivitasnya tidak kembali meningkat sehingga Pak, Bapak, saya tadi dengar dari jauh. Bapak ini nyari keluarganya juga. Iya. Saya anak saya, Pak. Anak Bapak. Samsul Arifin itu. Samsul Arifin. Usia iya. Berapa? Usia 39. 39 tahun. Iya. Posisinya dari pas waktu kejadian di mana, Pak? Informasi. Di sana, Pak. Tangan ada warung di sana. Oh, gundukan itu. Tadinya ada warung. Iya. Kan pulang jaga portal di sana. Tadi mau pulang dengan banjir gini Pak. Oh. Jadi banyak teman-temannya di sana Pak. Jadi mau pulang itu nggak bisa. Jadi ngelompok. Akhirnya telat 5 menit kepikan lava itu. Oh. Di tengah pencarian muncul kabar Semeru kembali erupsi. Ayo Mas Tem. Naik, naik. Sisi. Ya, jadi sekarang sudah ada aba-aba untuk segera naik, jadi kita harus segera evakuasi. Ayo, Mas Iman. Usai menanti, peringatan bahaya erupsi dicabut. Pencarian berlanjut. Ada penemuan jenazah dan sekarang saya sedang menuju ke lokasinya. Berapa orang, Pak? Setelah 3 jam penyisiran, tim menemukan 2 jenazah yang tersangkut di tebing. Medan terjal jadi kendala. Oke, sekarang kami diberikan informasi bahwa ternyata ada penemuan jenazah. Kemungkinan ada 2 orang. Satu kakek-kakek dan satu anak-anak. Berarti di mana nih, Mas? Di bambu. Di bambu ya? Bambu, ya. Dalam bambu. Oke, kita tidak boleh ke atas, tapi yang jelas kita disuruh tunggu di sini karena tinggal menunggu APD dan satu kantong jenazah untuk membawa jenazah tersebut turun.
kita bantu semua. Tenang, kita bantu semua. Kita bantu semua. Bang sama sekali gini kok merotol, Pak. Ini Pak. Kasihan mayatnya. Kan udah ditemukan. Iya, iya. Nah, kita nunggu kantong mayat. Belum, belum. Dan katanya tadi sudah turun ke sini, Pak. Ya, itu kantongnya. Ini kita tunggu. Iya, nanti sampean nunggu. Kita bantu, biar teman-teman yang ngambil ya. Soalnya lokasinya curam, takutnya kalau kebanyakan orang nanti longsor. Malah nanti jadi korban baru. Iya, iya. Kita sudah maksimal. Pak, ini siapanya, Pak, kira-kira, Pak? Saya sepupunya, Pak. Sepupu, Pak? Iya. Ini yang di atas siapa namanya, Pak? Ini namanya Jumat, Pak Buani. Pak Jumat? Jumat, Pak Buani. Oke. Yang cucunya? Andra. Andra. Umur berapa cucunya? Sekitar 6 tahun, Pak. 6 tahun. Iya. Kok bisa tahu, Pak, posisinya di sini? Memang Pak Jumat terakhir aktivitasnya apa? Dari dulu di sini tuh keyakinan dari orang tua, Pak, Bang, kalau Semeru meledus, jangan lari ke arah utara, disuruh lari ke sini. Saudara saya itu meyakini itu, Pak. Jadi lari ke sini. Makanya dia lari ke sini. Baik, baik, baik. Juga anak berusia sekitar 6 tahun. Jenazah ini kemudian akan segera dibawa ke rumah sakit untuk segera... Terima kasih kepada seluruh tim yang... tiket ya hari ini ya, atas kerja kerasnya telah menemukan bapak saya selama ini. Wah, alhamdulillah sudah bertemu, Pak, ya, ya. Di kakek dan sama cucunya. Ya, nanti saya kemudian kan radius pencarian habis ini mau kemana lagi? Setelah selesai evakuasi jenazah, kalau cuaca memungkinkan nanti kami akan lanjutkan dengan pencarian. Baik. Jenazah akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk proses identifikasi dan pendataan. Waktu pencarian yang cukup singkat, sekitar 2-3 jam, hasil temuannya apa aja nih, Mas? Oke, yang pertama satu jenazah atas nama dari pihak keluarga atas nama Andra, 6 tahun, dan Bapak Junet, 55 tahun, kakeknya. Oke. Oke, terus alhamdulillah bisa dievakuasi dengan baik dan kekompakan tim kita di lapangan sangat istimewa. Untuk kendala-kendala kita tidak bisa memakan waktu banyak di sini karena puncak Gunung Semeru sudah tak terlihat. Ini sudah di danger zone, kita tarik mundur pasukan. Oke, dan tadi sempat ada pemberitahuan untuk tarik mundur ketika tarik mundur. Kami semuanya berada di situ ya? Pertama kali waktu puncak tertutup. Oke. Oke. Memang skenario-nya harus seperti itu, Mas, ya? Ya, kita bisa fleksibel aja dalam arti melihat situasi dan kondisi. Jika membahayakan, memang kita harus cut. Jika membahayakan, kita harus cut kegiatan, kita tarik mundur pasukan. Oke. Nah, itu dia proses pencarian atau evakuasi yang berada di Desa Curah Kobokan. Dan sekarang, seperti yang sudah dikatakan petugas, bahwa tim sudah harus ditarik dari sini, karena ini merupakan zona merah, sehingga kita juga harus menarik diri. Yuk.